Buat pecinta bis, jalur pantura menjadi nostalgia tersendiri. Apalagi zaman sekarang sedikit banget bis-bis malam yang melintas di jalur pantura. Nah, kali ini kita bakal naik bis Gunung Harta dengan rute Malang Surabaya Bandung via jalur pantura. Kira-kira gimana ya keseruannya? Yuk tonton videonya sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi bersama Nono Trip. Siang ini kita sekarang sudah berada di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Dan di belakang kita sudah ada bis Gunung Harta, teman-teman. Nah, udah pasti kita akan naik bis Gunung Harta. Tapi perjalanan kita kali ini menuju ke Kota Bandung, teman-teman. Kita akan naik bis Gunung Harta dari Surabaya menuju Bandung, yang nantinya kita bakal lewat jalur pantura. Tapi apakah beneran full lewat jalur pantura atau mungkin ada jalur lain yang kita nggak tahu? Yuk ikuti terus perjalanan Nono Trip menuju Kota Bandung naik bis Gunung Harta. Oke, teman-teman semuanya, ini ada bis Gunung Harta GATS 001 tujuan Jakarta ya, teman-teman. Ini berangkat duluan. Tronton Scania K410, teman-teman. Yang ini GATS 001, yang depannya 002. GATS Gunung Harta tronton semua. Oke teman-teman, untuk lokasi kantor perwakilan GHTS di Medaeng itu di sebelah sini ya teman-teman. Jalan Legend Sutoyo nomor 69B, Bungurasih, Waru, Sidoarjo. Sebelahan sama Medali Mas teman-teman. Nah, di ruko-ruko inilah ya. Ada di situ ada jadwalnya. Bubula pagi, Bogor siang, Bandung, Tangerang SDD dan seterusnya. Banyak ya jadwalnya GHTS di sini. Nah, yuk, sekarang kita masuk dulu. Kita mau check in. Misi Mas, ke Bandung? Udah beli tiket yang jam 2, Wisnu. Oh, nggak dicetak tiketnya Mas? Pakai tiket aja nggak? Oh gitu. Oh ya, siap Mas. Tadi saya habis dari acara nikahan ya teman-teman di Sidoarjo sama. Jadi begitu nyampe sini, kondisi masih pakai baju batik itu dan opening. Itu check in baru deh nyantai. Jadi sempat mandi juga, mandinya di sebelah sana, habis mandi ke sholat. Cuman saya sholatnya di sini tuh karena gak ada musholanya, jadi harus di luar gitu. Tapi kebetulan musholanya juga deket kok dari sini. Gak jauh dari sini, sekitar 2 petakan gitu, 2 blok rumah itu udah ada musholah. Jadi udah sempat sholat di situ tadi. Sip, kali ini kita akan naik bis Gunung Harta dari Surabaya menuju ke Bandung. Nah, jadi kalau bis Gunung Harta itu dari Surabaya ke Bandung ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu yang jam keberangkatan jam 2, itu yang lewat pantura yang akan kita naik ini teman-teman. Lewat pantura, terus yang kedua itu setengah 3, itu full tol Trans Jawa. Kalau nggak salah armadanya dari Madura yang jam setengah 3 itu jarang diekspos sih Madura Bandung ini ya teman-teman. Kapan-kapan deh kita cobain bis Gunung Harta dari Madura ke Bandung ya teman-teman. Nah yang ketiga itu yang keberangkatan dari Surabaya itu jam 5 sore itu yang UHD teman-teman, yang full tol Trans Jawa itu. Waktu itu pernah nyoba bis yang UHD tapi dari Bandung. Nah, yang dari Bandung waktu itu belum ada tol Cisumdawu ya, jadi lewatnya itu tol apa namanya, Cipularang gitu, muter gitu, Cipularang lewat Cikampek terus balik lagi ke arah Cirebon dan seterusnya gitu kan teman-teman. Nah yang sekarang udah lewat tol Cisumdawu dan kabarnya rumah makannya juga udah ganti ya teman-teman. Waktu itu masih di Singgalan Jaya, sekarang nggak tahu ganti kemana. Yang tahu mungkin bisa komentar di bawah ya teman-teman. Sip, sekarang kita tunggu bisnya dulu.
Sekarang masih jam 2 kurang, kita tunggu bisnya datang karena bisnya keberangkatan dari Kota Malang. A few moments later. Oke, teman-teman semuanya, inilah dia armada yang akan kita naiki menuju Kota Bandung. Kita dapat nomor plat nomor 7387 Surabaya Malang Surabaya Bandung nih, teman-teman. Ini Osor ya, 1836. Mantap. Yuk, kita langsung naik. Bismillah. Sip, Pak. Oke, monggo. 1C. Ini saya, Pak, kursi saya. Inilah dia PO Gunung Harta yang akan mengantarkan kita menuju Kota Bandung via jalur Pantura. Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz O500R1836 dengan bodi Jetbus 3. Ya, gak jadul-jadul amat lah ya. Soalan interior bis ini berkonfigurasi seat 22 berkapasitas 30 penumpang, dilengkapi dengan legrest, bantal, selimut, dan gak ketinggalan avon atau TV mungil di belakang kursinya. Friends semuanya, jam berapa nih? 14.22 teman-teman, kita berangkat dari kantor perwakilan Gunung Harta Medaeng, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau berangkat menuju ke Bandung. Habis ini kita bakalan mampir di beberapa agen penjemputan ya teman-teman. Kita akan lihat nanti akan mampirnya itu di agen mana aja. Sip. Mas, kita dapat snack, nanti kita unboxing ya.
ada jalur pantura ya. Nah, kita akan lihat nih apakah jalur panturanya itu full dari Surabaya sampai Semarang atau nanti kita akan lewat jalur lain gitu. Soalnya info terakhir di Demak itu kan kemarin habis kena banjir bandang ya teman-teman. Nggak tahu nih sekarang bisnya udah bisa melewati jalur Demak itu atau belum gitu. Kalau sekarang belum kan berarti kita bakalan lewat jalur alternatif gitu kan. Atau mungkin malah kita cari jalur lain untuk menuju ke jalan tol gitu. Who knows? Waktu itu saya juga udah pernah ya naik bis Gunung Harta dari Malang menuju ke Bandung itu tahun berapa ya? 2017-an kalau nggak salah, 2018-an kok. Nah, waktu itu bisnya dari Malang menuju Surabaya sampai Gresik. Nah, habis dari Gresik bisnya itu lewat jalur Babat Jombang gitu teman-teman. Jadi jalur lewat Gunung Pegat gitu. Terus masuk tolnya tuh di Jombang. Nah, tapi nggak tahu nih hari ini bakalan kayak gitu lagi atau sesuai jalurnya yaitu lewat jalur Pantura. Nanti kita akan lihat. Bis Gunung Harta ini kayak yang beda ya dari bis yang waktu itu saya naiki ya. Walaupun sama-sama Gunung Harta itu sama-sama osor ya waktu itu armadanya, tapi yang kali ini tuh beda teman-teman. Bedanya tuh di kursinya. Kita bisa lihat kursinya yang itu kayak yang gede gitu. Dan setelah saya cek, saya periksa, ternyata ini tipe kursi yang ada avotnya itu teman-teman. Setahu saya kan bis osornya Gunung Harta itu yang generasi lama itu kan belum ada avot ya, atau TV mungilnya itu di belakang kursi ini. Nah, kalau yang ini tuh udah ada gitu. Gak tahu ya apakah ini termasuk osor generasi yang lama atau osor yang baru, atau mungkin generasi yang lama tapi diganti kursinya gitu dengan kursi yang ada avotnya gitu. Ya seru juga sih kalau ada avotnya kan, jadi di sepanjang perjalanan tuh kita nggak bosan gitu, bisa nonton film atau dengerin lagu gitu, atau mungkin dengerin kajian gitu teman-teman. Mantap sih, dan ini kursinya enak, nyaman banget. Ini kita bisa lihat lekukan apa namanya, lekukan badannya itu tuh pas banget di tubuh gitu teman-teman. Belum lagi di bagian atasnya sini ada kayak semacam penyangga kepalanya nih. Ini tuh enak banget. Jadi kalau misalkan tidur gitu, nah kayak gini tuh enak gitu. Mantap sih, bisnya nyaman. Dan seperti biasa kalau bis eksekutif Gunung Harta itu selalu ada fasilitas bantal, ini ada bantalnya tapi bantal tipis teman-teman. Tapi ya enaklah buat peluk-peluk gitu kan. Sama ada selimutnya juga. Nah ini selimutnya, ada tulisannya GHTS. Mantap. Jadi biar gak kedinginan nanti di perjalanan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah POV atau point of view kalau kita duduk di kursi nomor 1C teman-teman. Ini tempatnya sangat nyaman banget karena saya bisa selonjoran maksimal nih teman-teman. Kita bisa lihat legroomnya luas banget. Ini ada legrest dan itu antara legrest sama ini sekat depan itu tuh luas banget jaraknya. Di bagian bawah itu bisa buat naruh barang. Nah, ini saya tumpangin kaki di sini. Ini nyaman banget teman-teman posisinya. Di kaki itu nggak gantung gitu. Pokoknya bisa pas gini lah. Ini saya tingginya 163 cm tuh bisa selonjoran maksimal gini teman-teman. Kalau yang tingginya 170-an ke atas pun kayaknya juga masih bisa selonjoran gitu. Nah, mantap, nyaman banget sih kalau duduk di 1C gitu ya. Kalau di 1B kayaknya sama aja sih, sama-sama luasnya. Cuman kalau di 1B itu kan ada dispensernya itu teman-teman. Nah ini dispenser itu buat fasilitas penumpang, itu disediain kopi juga, jadi kita bisa nyeduh kopi sepuasnya gitu teman-teman. Mantap. Jadi dispenser tuh tempatnya di deret kursi 1AB teman-teman. Yang enak tuh kursi di 1CD sini. Nah, enak banget, bisa selonjoran maksimal. Kalau
teman-teman semuanya, kita coba unboxing snack dari Gunung Harta ini ya teman-teman. Untuk penampilannya kayak gini, jadi kayak pakai paper bag gitu warna coklat. Sudah tulisannya snack time. Kita coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kira-kira isinya apa? Wih. Dapat Oreo. Taruh sini dulu. Terus ada, wih, ada snaps. Ah, ya nih. Enak. Nah, ini snacknya enak banget nih, dapat croissant. Ini croissant dimakannya sama kopi. Mantap banget tuh, dicelup-celup gitu. Sip lah, nanti kita coba. Terus sama air mineral. Kemasannya kecil ya teman-teman. Padahal kita perjalanan jauh, tapi dapatnya 300 ml. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa isi ulang kok airnya di situ. Terus apa lagi? Udah habis. Nggak dapat tisu. Nggak dapat tisu sama nggak dapat ini apa? Permen. Biasanya suka ada permen sama tisu. Habis. Sip lah. Mantap. Snacknya kayaknya lebih enak yang kayak gini deh, daripada biasanya kan cuma roti sama air gitu. Tapi ini jadi lebih beragam gitu. Mantap sih snacknya. Friends semuanya, kita udah sampai di Gresik dan kita mau mampir dulu di Terminal Bundaran Gresik teman-teman. Ini terminalnya belok kiri ini. Nah, sini kita bakalan menjemput penumpang. Wih, ada sinar jaya Skylander. Cakep banget. Yang start dari Gresik apa ya kalau nggak salah? Start Gresik terus nanti dia tetap ke ini. Murah sih. Kita parkir di sini teman-teman. Ngetem di sini dulu. Oke, friends semuanya, kita sekarang sudah sampai di Terminal Bundaran Gresik ya teman-teman. Ini suasana di sore hari kurang lebih kayak gini. Yang naik di Terminal Bundar ini cukup banyak ya teman-teman ternyata. Nah ini, wih, ada yang sakit nih. Naik ke dalam, bisa nggak tuh? Nah ini ada yang berangkat. Surabaya Semarang Bung Rasih, ini kalau nggak salah Wiji Lestari teman-teman. Nah ini Wiji Lestari ekonomi. Di sebelah situ adalah halte Transjati teman-teman, koridor 1 Terminal Porong Gresik. Langsung berangkat teman-teman ternyata. Jadi begitu penumpangnya udah pada naik, kita langsung berangkat.
Oke, teman-teman, kita udah sampai di Agen Lamongan. Ini lokasinya tuh seberangan dengan terminal stasiun Lamongan ya, teman-teman. Nah, akhirnya di sebelah sini nih. Oke, teman-teman semuanya, karena udah mulai ngantuk, kayaknya kita ngopi asik deh ini sambil menikmati perjalanan. Kopinya tinggal nyeduh aja di situ, di atas keranjang itu tuh ada kopi Neo Coffee. Ini tinggal ambil, terus di situ juga ada cup sama sendoknya. Nah, ambil airnya di dispenser depan situ, teman-teman. Siplah, sambil ngopi kita menikmati perjalanan. Ini kita mampir di Agen Pucuk, teman-teman. Pucuk itu apa ya, kayak sebuah kelurahan gitu nggak sih? Ini masih di Kabupaten Lamongan. Nomornya kelihatan nggak ya, nomor HP-nya? Nah, itu nomor HP Agen Bis Gunung Harta Pucuk. Bisa di-share ya, teman-teman. Sekarang sudah sampai di daerah Babat, Kabupaten Lamongan. Nah, di depan itu ada simpang, teman-teman. Ada pertigaan, kalau ke kanan itu menuju ke arah Bojonegoro, juga menuju ke arah Jombang, teman-teman. Nah, kita ambil lurus menuju ke arah Tuban. Nah, jadi jalurnya itu kita belok kanan itu naik ya, teman-teman. Terus yang jalan raya menuju ke arah Jombang itu lewat bawah, nanti lewat bawah jembatan ini, teman-teman. Nah, biasanya di awal jembatan sini tuh banyak bis yang ngetem, teman-teman. Bis-bis yang menuju ke arah Tuban, pokoknya ke arah Pantura itu tuh seringnya ngetemnya di sini. Gitu, teman-teman. Nah, ini jembatan. Ini kita melintas di jembatan apa ya namanya? Sungai Bengawan Solo apa ya kalau nggak salah. Nah, ini jembatan ini tuh bisa sebagai batas wilayah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban, teman-teman. Nah, itu depan itu adalah gapura selamat datang di Kabupaten Tuban. Nah, ini. Bis Bagong Mini.
Bakumin itu tujuannya Jombang Tuban ya teman-teman. Si ketutupan truk. Nah ini Jombang Tuban. Kalau nggak salah trayek aslinya itu Malang Jombang Tuban ya, tapi diputus di Jombang. Jadi penumpang yang mau ke Tuban itu transitnya di Jombang gitu teman-teman. Teman-teman, sedikit kekurangan bis Gunung Harta Jetbus 3 kali ini tuh. Ini tuh sebenarnya basic bodinya adalah Jetbus 3 yang selendang putus itu ya teman-teman, bukannya selendang geprek, tapi dirombak menjadi selendang geprek. Hasil jendela kanan kirinya tuh yang bagian depan keblok gitu teman-teman tuh. Nah, jadi kayak gini kebloknya tuh, yang tebel banget gitu. Harusnya kan kalau yang geprek itu cuman nggak sampai setebel ini gitu ya teman-teman, tapi ini udah ketambahan blok dari selendang geprek sama selendang putus, jadi digabung ya sudah ya hitam gitu. Makanya pas dia ke samping jadi agak kurang gitu, mesti agak ke depan dikit. Nah di situ dulu baru bisa kelihatan sampingnya, tapi nggak apa-apa, yang penting kaca atas sama kaca bawahnya itu clear teman-teman. Ini yang bikin saya senang naik bis, walaupun bisnya bertopi, tapi kalau kaca atasnya clear gitu enak pandangannya ya gitu.
Oke, Frans, semuanya, alhamdulillah sekarang jam 5 sore kita sudah tiba di rumah makan Taman Sari Tuban ya teman-teman. Ini kita barengan sama bis Gunung Harta yang tadi ketemu di Medeng kalau nggak salah. Nah, jadi bis Gunung Harta yang tronton ini tuh tujuan Jakarta ya teman-teman. Jadi kita berhentinya barengan gitu. Ya itu ada lagi yang sebelah sana tapi udah berangkat. Sip lah, kita mau menikmati servis makan dulu di rumah makan Taman Sari ini. Yuk. Di sini barengan sama medali emas juga nih teman-teman. Yang tadi kita ketemu di Jalan Raya Tuban tadi yang konvoy. Udah datang duluan ternyata dia. Nah, ini yang tronton berangkat duluan teman-teman. Loh, dia kok balik ke arah timur? Jangan-jangan mereka balik ke arah timur menuju ke ini ya, menuju ke Tol Trans Jawa gitu lewat Jombang. Ya nggak tahu sih. Tadi infonya kalau yang ini full Pantura sampai Semarang sih. Nah ini berangkat duluan tuh. Tuh kan, yang tronton juga dia balik ke arah timur tuh. Kayaknya mereka mau menuju ke jalan tol deh, lewat ini, lewat Jombang. Gitu teman-teman.